Nah, ini kita nyobain, kita bongkar ini aja ya, kapasitor bawaan dari Aqua. Dia posisi ampernya 25 padahal 4, kita naikin jadi 1 jadi 5 ininya ya kan. Nah, kita tes untuk green, yellow, dan brown nya istilah ini untuk spin. Yellow dan yellow itu buat buat nyucinya ya. Coba kita ganti kapasitor yang buat kipas, soalnya ini lemah banget putarannya. Kita putar nih ya, colokin. Enggak stabil aja tuh putarannya. Putarannya tuh enggak terlalu kencang. Kalau buat isi pakaian yang masih basah gitu. Nah, kalau kencang jadinya. Kita tes pakai kapasitor yang baru. Kita naikin jadi 5 ya. Ini mau bolak-balik juga bebas. Kita tes nih ya. Bolak-balik juga bebas, nanti kita tes aja kecepatan ini tuh seperti apa ya kan. Itu saja. Kalau spinnya lemas, tinggal ganti kapasitornya aja. Yang penting dicek kapasitor sebelumnya masih berfungsi apa enggak. Oke, terima kasih.